Halo Dulur, ketemu lagi dengan Dunia Zah, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler, dan gemeter. Kali ini saya sedang berada di Perumtas 3, tepatnya di klaster Bougainville. Mau makan siang di mie babe yang paling rame di daerah Wonoayu, Sidoarjo ini Dulur. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nangkini ay. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Mie babe ini favorit wong Wonoayu Dulur, setiap hari selalu rame di belakang saya ini. Suatu kebanggaan bagi saya bisa membantu memperkenalkan usaha kuliner Anda lewat sosial media. Lah iki Dulur, penampakan menu bestseller mie babe Wonoayu Sidoarjo. Satu porsi cuman 9.500, murah tenan. Tapi yang saya order ini paket spesial, harganya 14.5, sudah dapat somay, pentol 2 dan kerupuk pangsit. Menu-menu kekinian iki Dulur. Untuk toppingnya ini ada daun bawang, bawang goreng dan tentunya ayamnya Dulur. Wis gak suwe tak. Wis gak suwe-suwe tak coba isi enak apa rasane mie babe Sidoarjo iki lho. Ini kuahnya dipisah, tampilannya rapi tenan Lur, untuk sambel, saus kecap dan lombok acar. Temon acare iki asli Lur. Manis, asem, asin dadi siji. Coba kuah original di sini Lur. Aroma rasa dari kuahnya ini kuat banget, khas mie babe Wonoayu Sidoarjo. Kuah ini nendang banget, jadi tidak heran setiap hari orderan GoFood-nya ini selalu rame Lur, setiap hari. Coba keringan di sik Lur ini Lur. Yang menarik di mie babe ini, meskipun tanpa kuah, keringan mie-nya ini sudah gurih Lur, ono rasanya. Dipadu dengan manis gurihnya topping ayam iki, muantul tenan. Untuk mie babe ini tidak menggunakan sawi tapi menggunakan selada Lur sebagai pemanis. Seger tenan. Tak kayak aneh kuah. Yakin orang kemecer, monggo lo, monggo. Hmm.
tidak heran orderan Gojeknya ini selalu ramai setiap hari. Kuah dan mie-nya ini matching banget, ngeblend dengan kuahnya. Mantep tenan. Aroma bawang gorengnya ini juga kuat banget di mie babe ini, menambah kesan mewah rasa dari mie babe Wonoayu gitu. Dapat lomba acar. Lengkap banget, ada sambal, ada lombok acar. Kerupuk pangsitnya ini keras banget. Salah satu yang recommended ini kerupuk pangsitnya beda banget lor, gurih, sedikit ada rasa asin bumbunya kerupuk pangsit lor. Wah, ini bisa jadi salah satu es teh terlegit sepet enak di mie babi gitu. Wah, es teh ini wani sepet enak tenan. Porsinya juga banyak loh. Timun acarnya ini ada cuka, ada gula, garam dan bumbu-bumbu lain. Ini jadi mie babe ini jadi naik kelas lur, karena ada timun acarnya ini. Wah, mantep tenan. Tak coba ipen tau lho. Pentolnya ini seperti pentol frozen tapi nyapi banget lho. Yang menarik perhatian saya salah satunya ini siomay. Ownernya Bu Vivi ini bikin sendiri siomay homemade lur. Saya tadi lihat sendiri. Yang menambah kesan segar di siomay mie babe ini daun bawangnya kres di mulut saya. Tentunya dengan topping ayam yang sangat nikmat. Untuk kalian yang pengen nyobain kuliner mie babe, penasaran nyobain, mau mantep tenan. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya dan nomor WhatsApp ownernya akan saya cantumkan di deskripsi via Google Maps, tinggal tul sampai lokasi. Monggo tanya-tanya harga dan info pemesanannya di Bu Vivi. Meskipun tanpa saus kecap, hanya dengan mie dan kuah saja, mantep tenan mie babi. Mangkoknya juga keren lho. Warna porsinya wakil.
untuk yang produk mie babe ori ini dengan harga 9,5 kalian sudah bisa menikmati satu porsi mie jumbo mie babe gitu. Wah, ke porsi ini. Pedes. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Untuk kalian yang lagi mager, malas keluar rumah, bisa juga order melalui GoFood karena produk mie babe ini sudah bergabung dengan Gojek. Oke, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.